Mantap, geng. Baik-baik kosong semua. Alhamdulillah. Thank you.
Sekarang sudah jam 16.30. Di sini masih hujan. Suhu udaranya cukup dingin. Mungkin berkisar antara 18 sampai 20 derajat Celcius. Ini salah satu spot pemandangan yang ada di area camping ground. Di sana ada bukit yang ditanami dengan pohon teh. Ini blok M7 yang sudah kita pilih. Sebelumnya kita booking di blok Y5, kita minta izin ke petugas camping ground untuk pindah ke blok N7. Dan kita diberikan izin untuk pindah ke blok N7. Kebetulan di blok N7 malam ini tidak ada yang booking dan petugas memberikan izin untuk kita pakai, untuk kita pasang tenda di sini. Hujan udah sedikit reda nih. Ini kita coba untuk keluarin barang-barang dulu. Sedikit-sedikit. Mungkin pasang tenda dulu pertama ya. Kita set tenda dulu. Kita akan menghadapnya ke sini. Tendanya menghadap ke sini. View-nya kebun teh. Kayaknya asik nih kalau misalkan seperti ini. Petirnya dulu. Udah jadi yang akhirnya selesai juga pasang tenda dan juga pasang flysheet. Itu berarti di sana mam ya. Yuk geser yuk datangan. Yang mana ini? Capek ya? Hah? Capek. Laper ya? Capek rawit tuh, guys. Nah, ada. Lu ada mau ngambil. Mantap dia. Udah tadi itu semua. Ya, nabil ngomong ke piren. Piren sambung. Anjay. Ketem. Oh, wangi banget ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Balik-balik kosong semua. Hey. Kenapa dihitung? Udah balik-balik. Kosong nih. Hurra. Iron Man.
Wah, apinya nyala. Panas. Ini gosong-gosong. Oh, kata-kata panas deh. Gila, air lu. Apa itu? Panas ya? Smok di. Salah lagi. Papanya ini katro. Atas. Itu. Ambil itu tempatnya. Siap-siap angkat. Apinya ya? Apinya keluar. Jadi enggak bantu. Masa bantu pakai tangan. Enggak bantu. Terus kosong. Tuh. Apa tahu dulu aja tuh. Tahu. Masuk sini. Kasih bumbu. Mau enggak dikasih bumbu apa original aja? Original. Kalau gua juga. Bertiga dulu ya. Hampir ngelundung. Nah, kita susun kembali. Enak. Pete bakar. Ngumpetin aja. Apa nih? Agak masukin mulut. Betul ya, Pak. Ya. Apa? Tungguin berkosong. Asam. Sabar. Tok, ayo. Tok. Gak apa-apa. Nyaman. Terakhir aja. Gak apa-apa. Agalan sama nambil nih. Terakhir aja. Tuh, situ tuh belakang. Bukan. Tanah, saya minum. Yang biru. Terang bulan. Dekat pohon. Tahunnya. Ini pinjam. Gosong. Hei, kok langsung dingin gini ya? Malam baru digoreng. Ini tahu. Ini punya mama. Iya. Belum gosong. Baru digoreng gini. Kasih dong. Me. Being fun without you. Bismillah. Sama tuh tadi beli sambal itu ya. Sambal kecap. Nasi. Beli kecap. Sambal itu kan. Sambal dulu yang masak. Sambalnya. Ini kulit A. Sama lagi ini. Petai. Wah, gila kenyang. Mari. Gue tolong semua. Yaudah, gue mana tadi? Mana tadi yang itu? Ini makan. Sini. Terus ya. Dijauhin gitu. Ya, sama rata.
juga. Medang. Apaan nih? Ini tadi mah gue tulangnya. Ah, berapa? Mundur dikit. Mana tadi? Airnya. Enak. Tahunya tuh. Boleh. Enggak ada yang kurang ya? Kemarin ada yang kurang. Mulai biji jeruk. Kok rasanya jadi pengen kencing ya? Pencet aja atasnya. Harus bukannya itu. Yang sebelah kiri, sebelah kiri. Yang tinggalin sama. Kiri nih. Nah, nah itu. Nah. Oh, mau ikut. Yang berapa sekarang ya? Nggak lihat jam tadi. Jam 4 ada kali ya? Nah, itu mataharinya udah mau... Itu bukan matahari, itu bulan nih. Bulan mau turun. Ya. Kalau matahari itu sebelah sana. Itu bulan.
kelihatan. Hmm, kelihatan tuh. Tuh, kelihatan. Sunrise. Itu lagi nih. Itu nggak panas. Lagi kan. Oh ini pete. Eh buang kotor. Kotor nanti ini masukin deh, masukin deh, masukin deh. Biar aromanya, aroma terapi. Sekarang jam berapa sekarang ya? Ngeliat jam dulu. Jam 5.39. Ini suasana pagi hari di camping ground Nyampai. Yang lokasinya ada di Ciwidey. Ini view pagi harinya kebun teh ini. Sangat indah banget ya. Masya Allah. Ini pohon pinus. Kalau siang hari sepertinya akan bagus kelihatannya. Ini masih gelap, tidak bisa kelihatan. Nah, itu tenda kita. Jadi malam Jumat ini cuma kita saja yang camping di sini. Seru juga camping malam Jumat ya. Ini kebun tehnya. Ini kebun tehnya luas banget. Luas banget. Dari sana sampai ke sana. Kalau kedengaran suara burung merdu sekali pagi-pagi. Tempat sampah, ini tempat sampah, ini juga ada tempat sampah, ini ada blok Y4, dari sana tuh Y1, Y2, Y3, ini Y4, ini sampai Y5 sepertinya.
Piren ini pohon buah apa, Piren? Dondong. Hah? Dondong. Dondong. Ini apa buah apa coba? Ini kayak buah pohon jeruk. Ini pohon jeruk nih, Jek. Ini kalian yang tahu buah ini apa? Komen di bawah ya. Ini ada fasilitas mainan buat anak-anak, banyak. Gayun. Goyang apa? Enggak apa-apa itu sengaja. Ini kan dari bekas ban. Ban betul. Itu ban. Ban. Ambil posisinya. Harus pegangan dua ya, guys. Kalau pengen naik. Mas kali dia ini. Ayo dong kalau pengen lihat. Kayaknya udah gak cocok ya, Dek. Hah? Kira-kira seperti sudah besar. Bukan gak cocok sama ayunan itu. Itu gini, susah. Kalau pin lepas, kalau pin pegangan satu tangan, tapi ini bakal terang, bakal bengkok. Oh gitu? Iya, kayak gini nih. Jangan cepet-cepet, pokoknya ketinggalan nih. Apa jalannya kan lambat. Ini pohon pinusnya. Mana pohon pinus? Ini pohon pinus. Piren, pelan-pelan dong. Thank you.
ke atasnya. Tau nggak banyaknya dihapus sama aku. Absensi dihapus, lupa pas ini. Full sekur dihapus, ah pas dihapus. Ah. Kan itu buat absen, buat urusan kan. Bagus ya mobilnya ya. Yuk kita jalan-jalan. Ama udah duluan kayaknya ke puncak deh. Iya. Oh, yang putih tuh sama yang hitam. Nggak bilang-bilang. Udah tadi bilang sama mama. Oh bukan, enggak maksudnya nggak bilang-bilang nggak barengan. Iya tadi kan Benda bilang gitu. Pak. Nggak barengan sama kita. Benda bilang ke papa bareng. Tadi agar tunggu aja ke atas deh Pak. Mana hitam putih? Sebelah sini. Oke, sebelah sini yang lagi jalan. Ayo jalan. Yuk. Bawa perbekalan. Iya dong, nanti kan lapar di sana. Haus. Bawa minum kok. Bawa bubu padahal. Bubu? Dapat itu? Ada ikannya gitu ya? Ada. Banyak. Aku jalur datang, jalur pulang. Saya tuh licin deh. Yeah. Ah, yeah. Nggak bisa naik kali. Cariin kayaknya. Empat. Cari lokasi. Apa? Empat. Iya. Oh itu tuh Ah ninggalin papa sama mama. Pengen ke atas. Handphone ada beli sana? Iya. Nggak tahu. Iya. Balik lagi ya, sini ya. Udah demo belum juga udah dardo. Ya, itu papanya udah bilang kalau ada mama. Piren, barengan dong. Kita mau trekking ke atas ke puncak pohon kebun teh ya mam ya? Iya, ada tanggung di atas, kayaknya di bagus jadi oke ya, kita coba. Let's go. Tenda kita di sana tuh, mam. Nah, itu tenda kita tuh.
tujuan kita sawangnya itu tuh, sawang yang di atas. Penasaran? Kan mau lihat view-nya dari sawang yang di atas itu seperti apa. Lagi nyampe nih kita nih. Ayo mama, semangat. Ini namanya olahraga sehat. Ada power bank. Yang datang ke sini disarankan nih, menurut saya kita harus nyoba naik ke atas ini. Ini bikin sehat. Di samping udaranya sejuk, membuat kita bisa lebih sehat. Ini manfaatnya camping di nyampai camping ground. Sebentar lagi kita nyampe. Alhamdulillah, akhirnya kita nyampe. Piren manjat ya ke atas. Di atas ada apa? Bisa kelihatan apa? Ini hutan nyampai. Kita tidak ke sana. Kita tidak siap untuk masuk ke hutan. Coba lihat view-nya. Masya Allah, Masya Allah. Lihat, lihat ke bawah. Masya Allah, indah banget. Akhirnya kita nyampe di sini. Tenda kita tuh, wah jauh sekali. Keren, cobain naik sini. Di sini pemandangannya jelas banget, sangat indah. Ya nggak Piren? Ya nggak Piren? Gimana pemandangannya? Ya.
hijau. Hijau, coklat. Oren. Oren berkabut. Putih. Pohon-pohonannya ada yang putih. Terus ada apa lagi? Ada perumahan. Ada gunung. Ada burung juga. Ada suara burung juga, terus banyak deh pokoknya. Wajib di sini enggak? Wajib. Rekomendasi ya. Teman-teman tuh sudah. Oh, kakinya sakit. Tubuhnya. Guys, turunnya hati-hati ya guys. Tangganya berbahaya, lumayan berbahaya. Dibilang. Selesai. Kita mau turun lagi. Mau sarapan ya, ini sarapan ya. Nah, tadi kita jalan sini kita belum sarapan. Sekarang kayaknya kalau sarapan enak nih, habis capek-capek. Betul nggak, Pira? Hah? Betul nggak? Seru. Habis capek-capek sarapan makannya biasanya enak. Ada kayu. Kalau turunnya enak ya, cepet kayak ada yang jorogin. Cepet banget. Giliran ke atas ada yang tidak nahan. Ada yang nahan kalau ke atas ada yang nahan. Kalau ke bawah ada yang dorong. Itu jalur ke petunjuk ke kebun strawberry.
bakwan dulu kita. Bakwan. Bakwan, bakwan jagung sama mangkok. Keburu nggak sebelum jam 12? Nanti kita salat Jumat di jalan. Belum mandi. Kalau mau mandi. Nah, coba mau mandi Nabil sama Mama. Ganti baju aja deh. Mama, Dede makan. Dingin. Yang nyuci siapa, Mama? Mama. Kita beres-beres tenda ya. Iya. Dapur mah terakhir ya. Ya. Soalnya masih masak nasi. Bawang ini di itu ya di air ya. Ini ya. Ya deh. Coba tenangnya, tenang. Tenang. Yang oranye di bawah aja biar kita usah bolak balik lagi. Kita ambil aja. Bas. Oke, ini beres-beres ANC.
pulang. Iya, yeah, pengen pulang. Foto berlima deh. Cintau.